Catur. Berangkat permainan. Yuk mari. Yuk bye bye. Ini namanya Yuki. Oh Yuki. Yuk kita nikahin sekarang juga. Iya. Fernando. Marah lagi deh. Siapa yang mau kamu nikahin, Fernando? Apa kamu tidak pernah menganggap aku? Lalu kamu menganggap aku apa? Rosalinda. Kok kamu ada terus di mana aja? Dia itu udah seperti adek buat aku. Aku tuh seperti kakaknya. Aku hanya ingin melindungi dirinya. Bohong! Aku tahu ini cuma akal-akalan kamu aja. Ini cuma karangan cerita kamu aja kan? Kamu kenapa sih selalu menyakiti hati aku? Kamu tahu gak kalau aku tuh sayang sama kamu? Tapi kamu selalu menyakiti hati aku. Yuki. Maaf, Rosalinda. Stop! Hey, wanita penggoda. Wanita penggoda. Kenapa kamu penggoda? Pacar aku. Tujuan kamu apa? Aku sama sekali gak mau goda dia. Kan dia kakak aku. Tapi aku punya panggilan gitu buat dia. Namanya Kacang. Kakak Cayang. Emangnya cuma kamu doang yang punya panggilan sayang? Kalau kamu Kacang, kalau aku Pacang. Apa tuh? Pacar Cayang. Aku juga punya panggilan buat kalian berdua. Apa? Mama sama Bunda. Kalian harus akur. Aku Bunda sih. Cukup. Aku udah gak percaya lagi sama kamu. Kok gitu? Iya. Aku juga gak percaya sama kamu. Kok gitu? Gue. Kok gue? Kenapa gue? Kenapa kamu? Kok gue? Kenapa kamu diem aja? Kamu malah begitu-begitu. Aku ngasih musik. Kamu gak perhatiin perasaan aku. Aku lagi marah. Gue majikan lo. Udah tenangin aja diri. Tenangin aja diri. Cari teman aku kamu. Aku dimainin terus sama dia. Dipermainkan. Iya. Udah, tenangin dulu. Tarik nafas. Nah, nanti di luar tarik beca ya. Aku gak mau permainkan, tapi kondisinya emang begini. Udah lah, kan janur kuning belum melengkung. Sabar aja dulu ya. Sengaja ya kamu? Kamu sengaja kan? Sengaja? Sengaja memojokkan aku. Kalian semua sudah bersekongkol kan untuk menyakiti aku? Iya kan? Sudah, kan? Apa ini? Makanya kamu harus dengerin dulu penjelasan aku dong. Oke, fine. Kak Kimi. Rosalinda sayang, jangan khawatir. Kak Kimi tinggi banget. Pogoso. Pogoso. Fernando. Fernando. Keren Pogoso. Kak Kimi. Iya sayang. Ajarkan aku menjadi model terkenal biar aku bisa mencari laki-laki yang lebih layak buat aku. Pasti. Aku tidak mau lagi sama kamu. Ini. Dengerin dulu penjelasan aku. Cukup. Rosalinda. Pak Haji. Masa aku gak disuruh gitu duduk terus. Sih? Oh, kamu gak disuruh duduk apa? Kok gue gak ada yang sih? Kacang. Lu juga malah nonton. Gua tuh tadi acting loh. Nggak ada yang ngirauin gua.